Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya channel Om Ogi Cerewet Crew. Di sini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk membuat tutorial gantungan kunci. Pada tahap awal, saudara-saudara harus membuat cetakan. Karena cetakannya nggak ada, di sini saya menggunakan kertas yang dicetak seperti gantungan kunci. Di sini saya sudah menyediakan abjad-abjad yang sudah saya cetak. Di sini juga ada ini kala asli. Ini bukan buatan, asli saudaraku ya. Nah, ini adalah abjad-abjad yang saya cetak untuk membuat nama-nama di gantungan kunci. Setelah saudara membuat cetakan gantungan kunci seperti ini di model, entah kreativis Anda menurut keyakinan panjenengan, kreasi-kreasi panjenengan, entah dibentuk apa saja, bentuk love, kotak atau seperti ini, silakan. Setelah dibentuk seperti ini, lalu abjad ini ditata ke sini. Tunggu ya, saya ingin menata. Caranya menata abjad. Nah, di sini saya menyediakan nama Kiki. Ini ada K. Kita taruh di sini, ya, seperti ini, lalu disusun dengan huruf I sesuka Anda, seperti ini, terus ditata lagi K, seperti ini, ditata lagi untuk I. Untuk pembenahan biar rapi, pakai lidi. Ini saudaraku ya. Nah, setelah ditata, nah, seperti ini sudah berbentuk tulisan Kiki. Kiki. Juga Kiki. Ini untuk membentuk beling nanti. Nah, ini saudaraku sudah jadi berbentuk tulisan Kiki. Nah, terserah Anda nyusunnya gimana, karakter cara menulisnya terserah Anda. Kalau Anda ingin mengasih hiasan seperti ini, kala joking, bisa ditaruh di mana saja, atau di sini atau di mana. Di sini bisa sesuai menurut keyakinan Anda. Misalkan menurut Anda bagusnya begini, taruh begini nggak apa-apa. Kalau kepingin bersih, nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Ya, saudaraku. Setelah semuanya berbentuk seperti ini, lalu kita menuangkan cairan beling atau cairan yang bisa membuat keras seperti permata. Tuangkan sedikit saja secukupnya untuk menutupi abjad tersebut. Ini prosesnya tapi lama saudara, setelah ini kering nanti masih dihalus dengan amplas lalu dipoles. Lalu kita kasih pengeras. Ini adalah pengerasnya. Lalu diaduk. Diaduk sampai rata. Diaduk sampai rata. Lalu setelah rata diaduknya, dituangkan kepada abjad-abjad yang sudah dicetak tadi. Maka akan berbentuk gantungan kunci yang sangat praktis. Bisa request nama-nama. Nah, setelah itu kita tuangkan di sini saudaraku ya. Pelan-pelan secara menutup. Kalau sudah merata seperti ini, kita diamkan, akan kering dengan sendirinya bentuk kristal ini nantinya.
Kita biarkan dulu biar agak kering. Bila ada gelembung sedikit, kita singkirkan. Sudah berbentuk tulisan gigi. Nanti akan jadi seperti ini, saudaraku. Nah, ini abjad-abjad akan seperti jadinya seperti ini. Ini kalau sudah jadi, ini bagus sekali. Ada hewan, ini asli hewannya. Ada putra harapan. Oke, saudaraku, selamat mencoba ya, untuk membuat liontin guntingan, guntingan gantungan kunci. Buat saudaraku, maaf gak fokus karena ada gangguan tadi. Ini bagus-bagus, bisa di request untuk nama dan bisa pesan. Harganya pun murah, saudaraku. Ini setiap nama cuma 10.000. Kalau aku cuma gantungan biasa bisa 5.000, saudaraku ya. Oke, untuk saudaraku yang ingin berpengalaman lagi lebih banyak, silakan like dan subscribe sebanyaknya biar tidak ketinggalan oleh channel-channel dari Om Ogi Sang Magic. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.